Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Pada kesempatan malam hari ini saya akan update MRT dongle yang versi terbaru. Nanti bahannya bisa di-download di deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama. Ini bahannya. Ini yang versi terbaru, versi 3.21. Kita ekstrak terlebih dahulu. Setelah selesai, tinggal kita buka hasil ekstrakannya di sini. Nah, ini untuk drivernya, usahakan kita install yang paling terbaru karena untuk MediaTek itu sudah keluar yang paling baru. Jadi, jangan lupa diinstal aja. Selanjutnya, kita klik di sini, tinggal klik kanan, run as administration di sini. Langsung kita langsung membuka fiturnya. Yang untuk lebih mudahnya, nah, contoh seperti ini, kita oke, okay. Kita konekkan dulu tadi karena saya belum saya konekkan dongle-nya. Agar lebih mudah mencarinya, kita tinggal klik kanan, kita send ke desktop di sini. Jadi tidak perlu cari di sini lagi, langsung cari di luar. Nah, kita cari, nah ini untuk MRT versi 3.21. Klik kanan, kita run di sini. Pastikan harus connect ke internet, itu wajib karena dongle ini harus pakai internet. Kalau nggak pakai internet, dia nggak bisa jalan. Nah, ini seperti ini untuk fitur-fitur versi 3.21. Saya nggak bisa menjelaskan banyak, hanya seperti ini. Apa namanya maksudnya? Fitur-fitur terbarunya karena terlalu banyak, jadi ya kalau dijelaskan semuanya kayaknya nggak habis. Ini untuk versinya A5S, A33, A57 segala macam di sini sudah support. Untuk Oppo sekarang, untuk Vivo seperti ini. Yes, 97 juga sudah support di sini. Untuk Xiaomi juga sudah support yang baru-baru di sini. Ah, di sini sudah ada support Redmi 6A. Ini nggak tahu ini Redmi 6-nya A ini bisa hapus mikut atau enggak, saya belum nyoba karena sudah ada fiturnya. Nanti kalau ada kasus coba kita tes. Untuk Huawei juga sudah ada di sini, Meizu, dan versi yang lama versi 2.60 ini juga masih ada di sini. Mungkin yang versi 3.21 ini tambahannya, mungkin di sini tambahan. Dan ini untuk versi yang lama sudah ada juga di sini, jadi bisa menggunakan versi ini dan sekaligus bisa menggunakan versi 2.60 di sini. Jadi dua tool sekaligus seperti ini. Ini dua tool seperti ini. Nah, ini versi 3.21, yang satunya versi 2.60. Fitur-fiturnya yang ini emang tetap yang lama, ini untuk yang paling terbaru. Cukup itu, mungkin tutorialnya yang gak seberapa. Yang dicari adalah instalannya, karena teman-teman harus update biar dapat fitur terbaru. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon sebelumnya saya mohon maaf karena penjelasannya juga saya kurang baik. Maklum, saya juga bukan seorang guru, hanya niat berbagi update untuk MRT terbaru. Nah, sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.